Jadi kali ini aku mau nge-review. Aku tuh sebetulnya excited banget nge-review ini karena aku tuh suka banget minum kopi kan. Aku tuh setiap hari minum kopi. Cuma emang kadang-kadang kalau misalkan lagi di rumah, aku kan kebetulan lebih sering di rumah. Nah, itu aku lebih seringnya minum kopi sasetan aja. Jadi kalau misalkan dalam 4 produk ini ada yang cocok sama aku, kayaknya aku bakal pindah ke situ sih karena aku nggak harus takut untuk minum itu setiap hari gitu loh. Oke, kalau ini tuh yang white coffee. Yang tadi itu ternyata latte. Nah, kalau misalkan untuk rasanya itu dia tuh mirip kayak kopi susu ABC itu menurut aku karena aku pernah coba sekali. Nah, kalau kopi susu ABC itu kan dia ada teksturnya gitu kan. Nah, kalau misalkan yang Tropicana ini dia tuh light banget, jadi kayak bener-bener clear banget. Mungkin karena susunya juga skim, jadi nggak creamy gitu. Nah, cuman di aku tuh masih manis banget. Aku nggak tahu kalau misalkan ditambah airnya itu dia mungkin lebih better. Cuma aku takutnya malah rasa kopinya tuh kurang kalau misalkan ditambah air. Nah, di sini aku mau coba yang white coffee-nya. Sumpah, ini tuh aku suka banget. Dan emang manisnya juga kurang lebih hampir sama, cuma entah kenapa dia tuh kayak kopi Good Day atau kopi-kopi CNI. Kalau kalian tahu, aku pernah coba kopi CNI. Nah, itu tuh rasa kopinya sama kayak Indo Cafe, Cafe Mix itu juga agak-agak mirip kayak gini. Dan pastinya dia lebih light dibanding yang aku sebutin tadi. Cuma rasanya tuh hampir mirip, jadi menurut aku ini masih bisa diterima sih. Lanjut, ini yang soy. Menurut aku apa ya, susunya nggak kayak susu kedelai. Aku juga nggak tahu ya ini tuh kayak rasa apa, tapi aku baru ngerasain rasa yang kayak gini sih. Cuma aku nggak ngerasa kayak susu kedelai, maaf banget, maksudnya gimana ya. Tapi ini jujur ya, aku sih kurang ya untuk yang soyanya ini, yang untuk yang soya, untuk yang soynya ini. Jujur li, aku kurang cocok. Bukan gak enak, jujur ini gak, bukan gak enak, tapi aku tuh baru ngerasain rasa yang kayak gini gitu loh. Yang terakhir ini semoga cocok. Sumpah ini enak banget. Dibilang avocado coffee-nya
yang sering aku beli hampir mirip, cuma emang lebih manis. Tapi ini enak banget, sumpah. Rasa aroma alpukatnya itu masih kerasa. Terus, cuma emang karena pemanisnya, pemanis buatan ya, karena pemanisnya, aku juga gak tau pemanisnya versinya Tropicana itu apa. Sebenarnya disebutin sih, cuma aku gak apal. Bungkusnya ada di bawah. Dari yang keempat ini, menurut aku ini tuh yang kedua. Yang pertama kan white coffee, terus yang kedua ini yang avocado coffee-nya. Terus yang ketiga menurut aku latte. Yang terakhir itu soy-nya. Untuk aku minum setiap hari, aku kayaknya bakal pilih yang white coffee karena itu cocok sama aku, rasanya juga pas di aku. So, sekian video dari aku. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terus di komen juga kalau bisa. Kalau mau sih. Jangan lupa juga tonton video-video aku yang lainnya. Jadi, bye-bye!